titipan mau apa Bu yang menyebar? Nah, itu kan tempatnya aja Pak. Iya, tempatnya berarti itu udah jelas itu barang bukti. Tempatnya berarti Bapak udah jelas. Saya cari barang bukti. Ya, Bapak, kita kan enggak ada kan kena barangnya apa ini? Itu udah barang bukti ada di sini. Kan tempatnya aja kan minumannya enggak ada di sini. Iya, minuman. Masih ada itu piutnya. Masyarakat kan udah dibongkar itu Pak, ini kan bengkel kita atau tahu emang bengkel, iya. Cuma ada barang bukti jelas. Kan kena barang ya, jadi dibikin di sini. Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Pokoknya gitu Pak, jadi ngerti lah sama kita mah, ini kan bengkel. Jangan gitu lah. Bu, itu jelas-jelas barang bukti ada Bu. Barang bukti ada, sekecil apa pun barang bukti itu bukti. Jualan minuman keras gitu aja. Ini enggak jual minuman. Enggak bisa. Oh, tunggu. Udah jual ada enggak bisa. Maaf, 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 maaf. Kita aja. Informasi dari masyarakat banyak ini. Titik Bu, maaf. Bayangkan anak-anak ibu mabok-mabokan gimana perasaan orang tua. Nah, itu aja, Bu. Coba bayangkan. Itu aja, Bu. Ini sangat meresahkan, Bu. Itu bengkel itu asli yang tapal baju dia bayarnya. Kalau malam dia, kalau seandainya sih orang juga bengkel. Malam jualan ciu. Kita enggak cerita yang mana, Bu? Yang mana, Bu, jualan ciu, Bu? Masih ada, Bu? Ada enggak? Oke, sana. Tolong tunjukkan Bu. Ini bukti tadi bilang. Jangan bohong. Jangan bohong kamu. Enggak pernah. Warga urusannya. Ini bukti, ini tetangganya ini. Ini saya tanya. Bohong. 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 Dia udah bilang seribu ini. Tiap malam katanya di sini jualan minuman keras. Karena mereka yang tahu saatnya di mana mereka. Itu bongkar. 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 Bongkar.